Menurut kalian, Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih? Menurutku, Bhinneka Tunggal Ika itu semboyan bangsa Indonesia. Kalau menurutku, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari frasa bahasa Jawa yang berarti perbedaan arti dalam satu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Tadi Bapak barusan dengar lewat. Ada si Rey, Nadi, Kartika, sama si Dimitri. Tadi kalian sedang bahas Bhinneka Tunggal Ika. Coba bisa diulang Bhinneka Tunggal Ika. Menurutku Pak, Bhinneka Tunggal Ika itu adalah semboyan dari negara kita. Berbeda-beda, tetapi tetap satu. Dalam artian, kita itu tak boleh terpecah hanya karena negara kita terdiri dari berbeda-beda suku. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Rey nanti. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu pada intinya itu mengacu pada persatuan keanekaragaman bangsa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bangga terhadap negara kita sendiri. Kita banyak suku, budaya ada, tapi kita itu tidak terpecah belah, malah menjadi satu. Itu bangsa, yang bangsa lain dari negara lain itu ingin belajar dari kita, bagaimana sih caranya. Seperti itu ya. Kita harus menerapkan apa namanya, Bhinneka Tunggal Ika itu dalam kehidupan kita. Sehari-hari. Oke, seperti itu ya. Kita tidak pernah memilih dari ras apa kita dilahirkan. Dari 34 provinsi, 340 suku di Indonesia tidak pernah kita memilih oleh siapa kita dibesarkan. Kita selalu diajarkan untuk mencintai sebuah agama. Tapi, pernahkah kita berpikir untuk mengagamakan sebuah cinta? Pikirkanlah kembali ketika kita saling membenci suku dan agama. Katakan dengan lantang pada apa yang kau bela, kaummu atau egomu. Kita hidup di tengah keberagaman. Perbedaan tidak pernah mengancam hidup kita. Egolah yang mengancam hidup kita. Apapun bahasamu, apapun warna kulitmu, apapun kitabmu, sadarilah, kita diciptakan dengan hak dan kewajiban yang setara. Kewajiban untuk mencintai, dan hak untuk dicintai. Hiduplah Pancasila. Damailah Indonesia.